Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara mengatasi gigi kita yang ngopling-ngopling atau muter-muter belok sendiri atau jeklek-jeklek, guys. Ini posisi gigi ini kalau ininya belum pernah dibalik, guys. Jadi kita balik aja. Tadi misalnya semulanya seperti ini, guys. Nah, jadi kita balik seperti ini. Kita balik seperti ini. Itulah cara mengatasi gigi yang jeklek-jeklek. Tapi syaratnya sebelum ini pernah dibalik. Jadi soalnya yang untuk kebalikannya itu belum pernah dipakai, guys. Kalau mundur kan kadang-kadang jadi belum rusak dia. Tapi kalau sudah pernah dibalik, ya diusahakan diganti. Soalnya kan yang rusak ini di sininya, guys. Nah ini sudah tidak rata lagi. Di sini sudah menceng, guys, sudah haus. Dan sini ya juga. Ini juga nih. Nah, ininya sudah haus. Makanya diganti ini sama ininya komplit sekalian. Kalau mau diganti, kalau misalnya mau diakalin ya dengan cara kalau belum pernah dibalik, diakalin dengan cara dibalik, guys. Kalau tadinya seperti ini, dibalik seperti ini ya. Jadi itu cara mengatasi mesin kita, mesin traktor kita jeklek-jeklek, guys. Jadi hanya itu saran dari kami. Jadi kalau sudah kita balik pasti normal, guys. Biasanya seperti itu. Soalnya saya juga sudah sering mempraktekannya. Karena saya sudah sering juga membongkar ini kardan, guys. Ini alternatif yang pertama yang belum pernah dibalik asnya ini. Pernah dibalik seperti ini. Nah, ini tadinya misalnya seperti ini. Kita balik. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah normal kembali, guys. Enggak jeklek-jeklek. Untuk majunya, kalau untuk mundur kan jarang dipakai. Jadi, Mas, kalau belum pernah dibongkar, belum pernah dibalik, pasti masih normal. Itu biasanya, guys. Hanya itu. Dan kita akan pasang. Setelah ini, guys. Sudah siap dipasang, guys. Mudah-mudahan normal kembali besok dan akan kita lakukan pemasangan yang lainnya, guys. Setelah itu kita pasang
Oke, ikuti terus channel kami Supangi aja. Itulah cara mengatasi kardan traktor yang jelek-jelek atau belok-belok sendiri pada saat dipakai. Jadi hanya itu trik yang satunya. Nanti di video yang lain lagi akan kita buat cara mengatasinya dengan melakukan dipress kan guys, dipress atau diratakan lagi, jadi biar rata lagi. Itu bisa juga. Jadi ini cara yang sebelumnya belum pernah dibalik, jadi seperti ini kita balik aja. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.